Yuk, sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM. Di video kali ini kita mau ngetes PUBG ya. Untuk Tab A7. Ini yang layar 10 inci dan harga barunya 2 juta. Harga secondnya di harga 1 jutaan, cukup murah. Ini kita tes bentar ya untuk main PUBG. Ini baterainya kebetulan 16%. Ini untuk varian RAM-nya, dia RAM 332 ya. Sudah support untuk jaringan 4G. Kita lagi nyari pistol air nih, nggak dapat pistol air sama sekali. Oke. Lumayan gede ya untuk ukurannya. Kalau buat main game ya nggak terlalu bagus sih, karena kita cek ya untuk grafiknya dia cuma ada di smooth medium. Kita cek lagi giroskopnya, udah ada giroskopnya atau belum. Dan belum ada giroskopnya ya. Dan memang buat kerja sih, buat bukan buat main game. Oke. Oke, salah dapat pistol air. Oke, kita main 3 menit ya. Kalau teman-teman beli ini untuk main game, performanya sih kurang ya. Cuma di harga set paling ini buat main ML masih mending lah. Kalau main PUBG performanya kurang. Emang HP ini bukan dibuat untuk main game ya, lebih ke buat pekerjaan. Oke, kita tes udah 4 menitan dan baterai masih lumayan awet ya. Masih 16% untuk baterainya. Belum berkurang, sekitar 4 menit kita main game. Nggak buruk-buruk amat sih gini buat main game, masih lumayan lah ya. Kalau second di harga 1 juta ya udah bagus lah untuk tab ya. Dibanding teman-teman beli tab kayak Advan, nah itu kurang rekomen lah kalau Advan. Sudah 4 menit ya kita tertembak, dan kesimpulannya HP ini kurang kalau buat main game. Cuma kalau teman-teman beli buat pekerjaan, buat main Mobile Legends, kayaknya sih masih oke.
Kalau buat main game, dia tadi mentok di smooth medium. Smooth medium dan giroskopnya nggak ada. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.